sendiri persimpangan Sungai Petani Utara. Kita nak turun di susur ni lah, Sungai Petani Utara ni, persimpangan Sungai Petani Utara, Sungai Lalang. Video ni cuma kita nak tunjuk, kita nak tengok keadaan waktu PKP. PKP masa keempat ni, masuk ke masa keempat dah bang. Jadi lebuh raya agak kurang kenderaan persendirian, dia lebih kepada perdagangan lori, bas. Bas pun tak banyak, minggu ni saja bas, sebab kita dapat kebenaran untuk bawa pelajar. Jadi alhamdulillah, Fahmi Travel pun salah satu antara bas yang boleh hantar pelajar pulang ke kampung. Untuk information, maklumat yang awal dapat tu, kita kena ke Baling, Baling dan daerah Sik. Tapi tak tahu lagi, tengok katanya kemungkinan ada perubahan, kemungkinan. Jadi kalau ada, mungkin ke Kota Stang ke, ataupun ke Perlis. Kalau tak ada, mungkin kekal dengan dah Baling, kekal dengan Baling, Baling dan Lazatul Sungai Petani Utara ataupun Sungai Lalang. Di setiap Plaza Tol, untuk naik highway saja ada polis, untuk turun tak ada. Macam kita nak, macam kita ni tak ada. Siapa nak naik lebuh raya saja. Nampak kan? Nampak? Trafik ada, askar ada, siap kemah lagi askar. Oh, siap polis ambil cek suhu ni. Okey, kita di laluan, laluan biasa kita lah. Haa, laluan kita yang biasa, yang kita lalu hari-hari sebelum PKP, yang kita bawa staff tu. Nanti kita tengok jalan mana yang ditutup. Minta-minta jalan utama kita kan, pilih ni jangan tutup tu lah. Ha? Ha, kalau dia tutup buah hera ni, dah masa dah suntuk ni. Masa agak suntuk sebab tadi kelewatan di balai polis, ada sedikit problem sikit untuk dapatkan, untuk dapatkan cop ni di balai polis. Jadi alhamdulillah, walaupun dia macam tu, tapi dapat diselesaikan. Terima kasih Polis Diraja Malaysia. Itulah sikap orang kiri tu untuk masuk tanah. Kita ni dah jalan yang betul. Di
dia potong dia dorong tu sampai down tu dia masuk. Nampak motif dia kita tak tahu. Kalau dia nak cepat pun mualai pun sama juga. Oh jalan ni nak terus tak boleh. Nak terus tak boleh. Dia hanya ke kiri. Okey, okey, okey. Sebenarnya banyak jalan tutup pun, dia ada jalan inisiatif. Dia cuma tak mau bagi kita straight macam tu kan kot. Jadi ada jalan lain, simpang lain yang boleh masuk, dia tetap boleh tekan dia tadi. Video sebelum ni yang dirakamkan waktu pagi kan, tapi agak terhad lah kita nak bercakap sebab ada penumpang, cakap pun kena cakap pelan-pelan. Ada blok polis ke? Kita memang jalan ni jam. Oh jalan ni jam. Oi jauh ni jam. Okey, kita sambung balik. Ah, lampu hijau. Dua kali baru boleh lepas. Yang sebelum tu pun dekat dua kali, tiga kali juga cuma total. Perdana.
kita sampai di traffic light Pening. Tengok. Dia buat Pening lah. Dia buat Pening lah traffic light ni.